Selatan ada tim dari Palapa Pakiringan, sebelah kanan juga ada Garuda Petarkaung. Nampaknya para pemain sudah menempati posisi masing-masing, termasuk penjaga gawang sudah masuk sarangnya ya. Ini akan menjadi sebuah tontonan bagi masyarakat Cikuning dan sekitarnya Petarkaung ya. Ini adalah pertandingan yang luar biasa, pertandingan yang luar biasa, dan juga ini akan para pemain juga yang cukup mumpuni yang diturunkan di tengah lapangan memasuki stadion Rambutan Cikuning. Ini adalah para sang bintang lapangan, dan juga tentunya ini cantik-cantik, ayu-ayu, inilah para pemain-pemain dari Garuda Petarkaung.